Woi, cowok, punya lato-lato itu jangan dikurung. Dimainin dong, biar pro. Anjay! Uang belanja tambahin dong, jangan cuma 100 ribu doang sehari. Kayaknya udah gak cukup deh. Apalagi sekarang harga skincare muka udah naik. Ya ampun, emang Bubun pakai skincare apa sih? Sampai mahal begitu? Ya harganya tuh 90 ribu. Jadi selama ini gue kasih 100 ribu, 90 ribu beli skincare, 10 ribu buat masak. Lama-lama gue makan nasi sama krim malam nih. Kamu ngapain sih pakai skincare? Genit kamu ya? Enggak. Enggak lagi cari suami baru kan? Ih, pengennya begitu tapi jangan lah ya. Oh, ame-ame, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, lom malam. Susu prawan, enak era karuan. Susu rodok, enak rodok sempo. Halo Jablay, hayu kita pergi sama-sama. Pergi kemana? Ngelonte. Bang, gimana kok tiba-tiba aku mati ya bang? Alamak, berkali pertanyaan kau. Ya jawablah, gimana? Kau gimana? Ya gimana lah, kalau mati tanam. Kalau kau mati, aku ikut mati, biar so sweet. Nasib kali hidup aku ya dikeliling kau terus. Alamak. Jadi kayak mana kalau aku mati? Gentayangan, jadi arwah. Kayak mana kau? Seandainya kau jadi arwah, tapi kau masih gatal sama arwah perempuan lain, ku matikan kau lagi. Alamak. Udah mati aku, kau matikan lagi. Dua kali mati lah aku. Ih. Terus, kalau aku mati kayak mana kau? Ya aku ikut mati juga lah. Kenapa kau ikut mati? Apa alasannya? Begitu aku dengar kabar kau meninggal, mati aku karena saking kesenangannya dengar kau meninggal. Alamak, kukiranya tadi kau gara-gara setia. Siang-siang ngajak nangkring, katanya perkasa kayak Hanoman. Lebaru juga nempel, udah gumoh, empat betau jadinya. Besar kali lato-lato ini. Inikah yang dinamakan lato-lato jumbo? Itulah di otak kau terus. Lato-lato aja, lato-lato aja. Kepala wa amat pun kau bilang lato-lato. Enggak lato-lato itu. Kak, dari dulu papa punya lato-lato ya? Hah? Dari dulu? Siapa yang bilang? Mama yang bilang dari lahir sudah ada lato-lato papa. Ah, iyalah. Tapi tak ada talinya. Lagian ngapain pula lah mamamu ngomong kayak gitu. Enggak ada otaknya. Ah, udahlah Nae, enggak ada itu. Wahai mantan. Ada apa? Hayu kita ribut. Mending kita balikan yuk. Ih, sudi najis. Wadaw, barangku licin. Ya, enggak apa-apa. Bagus itu. Disimpan aja baik-baik ya. Tidak mau, soalnya dah lama gak digoyang. Emangnya kenapa kalau udah lama? Jadinya gatal. Hai bestie, kalau sama mantan itu gak boleh sombong ya. Kalau ketemu, ya minimal disapa, ditegor. Hai mantan, kapan kita sholat bareng lagi? Aku jadi imamnya, kamu jadi mayatnya. Tenang. Kamu puas, aku ikhlas, soalnya enak. Meledak. Anjir. Buat ibu-ibu, jangan bangga dulu. Jika mempunyai suami, gak suka ngerokok, gak suka mabuk, nggak suka judi. Kenapa? Karena dia diam-diam ngumpulin duit buat kawin lagi. Tenang. Pokoknya kalau pacar kamu mau pegang-pegang, bilang jangan. Kalau mau cium, bilang berhenti. Ngerti? Tapi dia cium sambil pegang-pegang, Pak. Jadi aku bilang jangan berhenti. Anjay.
Mas. Apa, Dek? Malam Jumat. Iya, Dek. Jamune wis dimimik, Rum. Ya iki nembe nek tak ombe, Dek. Jagung jok sesuwe. Iya, Dek. Ora sabar iman. Wis disiapi Rum milene. Dek, lagi di mana? Lagi di rumah. Ada apa, Bang? Malam Minggu kok di rumah? Gak punya pacar ya? Abang lagi di mana? Di luar dong. Malam Minggu kok di luar? Gak punya rumah ya? Buat para wanita yang sering bilang semua laki-laki itu sama. Salah sendiri. Suruh siapa semua laki-laki dicoba? Ayo lima. Semua yang langgeng itu bahagia. Bisa jadi dia bertahan tapi terluka. Iya. Kalau lawan katanya kamu apa? Aku. Kalau lawan katanya benci? Cinta. Jadi kalau lawan katanya aku? Kamu. Coba deh satuin kata-kata kamu tadi. Aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu. Mantap gombalannya. Aku cobalah ke cowok aku. Laki-laki memang hebat, Besti. Hanya bermodalan satu sosis, dua telur, ditambah sedikit mayones, bisa bikin perut kenyang selama 9 bulan. Ayo, Mbak. Ini parah nih. Dikit lagi tahun baru nih. Apa yang udah tercapai di tahun ini? Gue udah berhenti ngomongin orang. Wih, keren. Kalau lagi sendirian. Yeah. Kalau lagi rame-rame mah harus, ay. Seru. Gosip tiada henti. Iya, kalau... Halo, assalamualaikum Bu, numpang amin Bu. Indung indung kepala lindung, hujan di udik di sini mendung. Jangan salahkan ibu mengandung, salahkan bapak yang punya burung. Burung burung di dalam sempang. Palanya botak. Jangan dijilat, jangan dicinta, nanti rasanya tidak enak. Bisik lu. No. Sekurin. Wah. Wah semua. Ayo lima. Witi ngambung ra ngomong-ngomong, kan kaget aku. Lima. Bah, kasih tahu dong cara ngegombalin. Gombalin cewek apa cowok? Ya cewek dong, kan aku cowok. Masa ke cowok lagi? Lato-lato dong. Oh, kamu cowok. Kirain cewek. Soalnya, konten kamu ada yang pakai kerudung sih. Ya, kan itu cuma konten, Mbah. Okelah kalau begini. Okelah kalau begitu, Mbah. Bukan begini. Ya, terserah saya dong. Kan mulut-mulut saya. Iya, Mbah. Terserah Mbah. Jadi, gimana, Mbah? Masalah yang tadi. Tadinya aku mau kasih tahu. Tapi kamunya protes mulu, jadinya aku males. Kamu tanya aja sama rumput yang bergoyang. Salam kocak. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi.